Bapak Ibu selama 6 tahun ya. Di dalam teks kita mempelajari bahwa disinilah Siddhartha melakukan pertapaan yang keras ya, ditemani oleh 5 pertapa, di mana di dalam pertapaan ini beliau sampai menahan ya, menahan nafas, kemudian mengeluarkan atau bernafas melalui telinga, kemudian juga makan hanya beberapa butir nasi yang terakhir ya, sampai semua perasaan yang ada di dalam badan itu menjadi sangat-sangat menyakitkan. Nah, di sini beliau duduk untuk membawa manfaat, membawa enlightenment, membawa pencerahan bagi kita semua. Oleh karena itu, ini adalah salah satu bentuk pertapaan yang paling keras yang dilakukan di dunia ini, yang bertujuan untuk menemukan jalan membawa kita kepada pencerahan. Ya, kita yang sudah melihat tempat ini merenungkan bahwa Siddhartha sangat berusaha untuk menolong kita semua, dan semoga jalan yang sudah ditemukan kita, yaitu Dhamma, kita dapat lakukan dalam keseharian kita sehari-hari. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, Mandeng lagi berada di Nunggasiri, di mana setelah Pangeran Siddhartha menjadi pertapa, dan setelah memisahkan diri dari Alarakarama dan Udakarama Putta, nah beliau selanjutnya datang ke sini, dan di tempat ini beliau berlatih meditasi, pelatihan diri yang sangat keras. Ya, yaitu bisa Anda lihat di belakang Bante, simbolis daripada Rupang Bodhisattva yang melakukan pertapaan keras, di mana kita bisa melihat bahwa sampai di sekujur badannya ya, itu sangat kering dan sangat tidak memiliki ya, bahkan daging, darah itu sangat sedikit sekali. Nah, ini adalah pertapaan yang paling keras yang dilakukan di dunia kita ini. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan pertapaan yang sama yang dilakukan oleh Siddhartha di tempat ini.